Hai, selamat datang di channel ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah like dan subscribe channel ini, karena dengan begitu channel ini semakin semangat untuk ngebikin video-video terbaru buat kalian semua. Pada kesempatan kali ini, channel ini mau ngebikin tutorial secara sederhana. Berhubung ini sudah di akhir tahun 2019, dan selamat buat kalian semua kalau pencapaian atau target kalian di tahun 2019 ini bisa terwujud gitu. Oh iya, lanjut. Pada kesempatan kali ini channel ini mau ngebahas tentang tutorial tadi ya, tutorial panjat sosial pada tahun 2019. Dan di tahun 2019 ini kan kita semua pasti sudah tahu kalau kita itu hidup di zaman digital. Zaman di mana sosial media bukan digunakan untuk bersosialisasi, tapi malah lebih digunakan untuk mempamerkan diri sendiri, ataupun ya bahasa kerennya branding diri sendiri. Pansos lah, panjat sosial seperti itu. Walaupun lagu panjat sosial udah ada sejak beberapa tahun yang lalu, tapi pada kesempatan kali ini channel ini mau ngasih tahu gimana caranya panjat sosial yang elegan gitu kan. Panjat sosial tapi elegan. Mungkin kalian teringat zaman dimana Foursquare, aplikasi Foursquare kan, kalian mungkin tahu ya, kalau sudah lama berkecimpung di bidang sosial media pasti kalian tahu apa itu aplikasi Foursquare. Kalau zaman dulu pansos lewat Foursquare tuh gampang banget, kita tinggal datang ke salah satu tempat nongkrong atau salah satu gerai tempat tongkrongan yang terkenal kayak Starbucks, kita tinggal datang aja terus berhenti di depannya beberapa saat, mungkin 5 menit atau berapa menit gitu, buat update Foursquare. Kan kalau Foursquare itu kita bisa update Foursquare kalau kita berada di sekitar lokasi itu, jadi kita bisa milih ke titik itu. Nah, ini hampir mirip kayak tutorial kecurangan update Foursquare, tapi ini lebih keren ya, yang sama aja sih sebenarnya, bohongin publik juga. Tapi ini bisa kalian contoh, karena beberapa kali channel ini pernah nyoba tentang hal ini. Cara gampangnya itu gini, jadi ketika kalian lagi nongkrong, contoh kalian lagi nongkrong di Starbucks, ataupun kalian lagi nongkrong di McDonald's, atau kalian lagi nongkrong apa ya, tempat tongkrongan yang keren di sekitar sini tuh, Starbucks aja lah ya contohnya, karena tadi habis dari sana, yoi. Jadi kalian bisa update sosial media dengan cara menabung postingan. Ya, kalau kalian nggak tahu, ini caranya. Jadi kalian foto di Starbucks, ya nggak harus foto diri sendiri, mungkin bisa foto tangan kalian, foto gadget kalian, pokoknya segala sesuatu yang menggambarkan bahwa itu adalah milik kalian. Kalian bisa ngefoto itu dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin di Starbucks kali ini kita ngefoto, kita bawa laptop, kita ngefoto laptop kita, ataupun kita nge-motret diri kita, nge-motret dari sudut pandang sini, dari sudut pandang sini, dan kita ganti sudut pandang. Contohnya, habis di sudut pandang ini, kita ada di sudut pandang yang lainnya, atau di sudut pandang yang lainnya juga. Dan ini dilakuin di berbagai tempat nongkrong. Jadi kalau kalian lagi nongkrong sekali, kalian bisa nge-motret sekitar kurang lebih 10 sudut pandang yang berbeda. Kenapa begitu? Nah, ini kan tujuannya mau panjat sosial ya. Kalau mau panjat sosial itu ya gini, bayangin aja gini. Hari ini kita nongkrong di Starbucks, kita punya 10 updatean foto. Hari selanjutnya kita nongkrong di McD, kita punya 10 updatean foto. Hari selanjutnya lagi kita ke Pizza Hut, kita ke Jeko, ataupun kita ke mall mana, tempat nongkrong mana. Pokoknya satu tempat itu 10 foto gitu kan. Jadi nanti bisa diurutkan aja itu. Pada hari Senin, kalian update di Starbucks di sudut pandang yang pertama. Pada hari Selasa, kalian bisa update di Jeko di sudut pandang yang pertama. Nanti, minggu selanjutnya, kalian bisa ulang updatean itu lagi, tapi di sudut pandang yang berbeda. Ya, walaupun kalian cuma tiduran di rumah, mainan HP, terus apa ya, menghayati nasib kalian, terus menghayati kehidupan kalian yang sungguh miris atau bagaimana, kalian bisa sambil update itu. Mungkin itu membohongi publik ya, tapi itu adalah salah satu cara untuk panjat sosial. Teman-teman kalian itu bakalan lihat, wah ini anak nongkrong terus nih tiap hari, keren juga. Tapi aslinya kalian cuma tiduran di rumah, layah-layah di rumah, ataupun kalian lagi menangisi diri sendiri gitu kan. Ya, itu adalah salah satu cara buat panjat sosial di tahun 2019 ini gitu kan. Dan ya gimana ya, tips ini mungkin udah dilakuin oleh beberapa orang di luaran sana, tapi mungkin kalian nggak tahu juga gitu kan. Pokoknya kalian tuh update, tapi update jangan lebay gitu kan. Kalau zaman sekarang itu kan ada tuh kayak artis atau siapa gitu yang update Instastory ataupun update WhatsApp Story itu sampai bener-bener titik-titik gitu juga. Nah, itu bukannya panjat sosial, itu malah terlebih kayak dibilang tuh ini anak kayak diumbar semua gitu kan. Jangan sampai sosial media kalian itu ngebikin jadi mata-mata buat kalian sendiri. Contohnya kalian lagi di mana, kalian update di situ. Terus habis itu kalian pindah tongkrongan di mana, kalian update di situ juga. Jangan sampai yang kayak gitu, karena dengan kayak gitu privacy kalian itu udah nggak ada. Aduh, ada yang nabrak kan tuh di depan tuh.
privacy kalian itu udah nggak ada. Jadi buat kalian semua, jangan sampai sosial media itu ngebocorin privacy kalian sendiri gitu. Oke, kali ini kita udah sampai rumah. Sorry tadi kameranya mati dan udah ganti baju juga. Itu tadi adalah cara untuk pansos sosial di tahun 2019. Dan bentar lagi udah tahun 2020. Jadi buat kalian semua, jangan sampai lupa untuk tentukan resolusi kalian atau tujuan kalian di tahun 2020. Jangan cuma tujuan aja, tapi harus juga disertakan dengan cara-cara untuk mencapainya. Selamat tahun baru 2020. Sukses buat kalian semua subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe channel ini. Jika tidak, silahkan dislike aja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya di tahun 2020. Dadah.